Manuk Dajali, manuk pangkagana, perlambang sakti Indonesia jaya. Manuk Dajali, pangkat koncarana, resep nahiji, rukun sakabehna. Cincang keling manuk cingplen cineten, pos kakolong bapak satar bulana. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama tukang bubur. Haji dong. Hai, siapa di sini? Kan orang ada bubui gula, jadi tukang bubur. Oh, bubur. Tapi itu gak... bukan bubur, woi. Bubur itu bukan bubur. Tapi kayak ini, kayak singkong dimasukin ke apa namanya? Tuh, api-api gitu loh, bekas pembakaran. Tempat pembakaran gitu, yeah. Kan masih panas tuh, masukin ke situ tuh namanya dibubui. Oh, dibakar. Tapi kali ini kan kita nggak ngebahas bubui bulan ya. Tapi tetap lagu Sunda lagi ini. Tapi yang bikin aku di sini terperanjat, ada Rara di sini. Nyanyi lagu Manuk Dajali dan Cincang Keling kolaborasi okay. Tapi kolaborasinya sama Lesti ya, nggak Rara sendiri gitu. Lesti okay ya. Ini adalah lagu kebangsaannya. Rara. Ibarat kata Lesti nih lagi tidur dibangunin, Lesti nyanyi. Oke. Langsung. Cincang Keling. Langsung gitu. Kalau Rara ini aku, dia memang bisa semua, tapi kalau untuk Nyunda, kumaha ieu? Kalau Meli okay ya. Iya. Ini Rara tantangan banget nih buat Rara bisa nyanyiin lagu daerah. Betul. Walaupun dari kecil sebenarnya kita semua se-Indonesia nih diajarin lagu daerah sampai Indonesia. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang kan kita udah lupa. Iya, dan apa gitu. Kayak apa ya? Kayak istilahnya pakemnya tuh kadang-kadang ya enggak akan seperti itu. Iya, kita tunggu aja ini Lesti sama Rara nyanyiin lagu Manuk Dajali dan Cincang Keling. Langsung aja yuk. I love it. Wow. Udu. Kebaca guys, kreatifnya. By the way, ini acaranya di mana ya? Jawa Barat mungkin di Bandung. Kayaknya Jawa Barat sih karena temanya. Mungkin di Bandung. Mungkin ya, aku nggak tahu sih. Temanya soalnya dari tadi kan Sunda-Sundaan, karena tadi juga Sunda. Bisa kan kita tampil di daerah mana, memang kesenian daerah itu yang ditonjolkan. Ya, gitu. Rumah lah ibarat kata ya. Iya, berarti ini Jawa Barat tuh Jawa Barat, rumah. Tapi daerah mananya, gitu kan. Jawa Barat tuh luas banget kan. Ya. Bekasi Jawa Barat, yuk. Iya kan. Memang kesenian daerah tuh punya nilai bagus ya. Ini yang aku tunggu-tunggu setiap kayak opening olahraga, olimpiade, apapun itu yang aku tunggu adalah openingnya. Karena di situ kayak menunjukkan kayak apa namanya budaya setiap negara, setiap daerah gitu ya. Kan di situ benar-benar jadi face-nya gitu. Wow, rame loh ini, banyak loh ya. Ada pemain bola. Iya, pemegang bendera. BRI Liga 1. Nah, ini penyarinya penuh banget. Penuh, bener, ramai. Hei, siapa ini? Gagis. Tolong dari awal tadi. Aduh, tinggi banget. Siapa ini kita tuh kaget gitu. Dan ini tuh
aku bingung nih, ini musiknya tuh live atau minus one? Karena kalau kayak begini kan butuh. Oh iya ya. Kayak ngerti gak sih, gak bisa kayak ngikut. Penyanyinya bebas bermain. Bebas bermain, kalau minus one kan gitu. Jadi keburu-buru ya, gitu ya kan. Bener sih. Karena kan gini, berkata kita improve ya. Kayak lah ibarat kata. Iya bener. Bebas bermain, jadi pemusik itu ngikutin kita, bukan kita ngikutin pemusik bener. Gitu. Gak tau nih, like apa. Yang tahu boleh kasih tau. Kan? Mampus ya tuh. Tolong. Tadi kita ragu, Rara bisa apa enggak. Kamu orang, Rara. Kok bisa? Junda banget. Kayaknya Rara ini mesin karaoke deh. Iya, iya. Gue dikasih lagu. Baik, gitu kan sama dia. Iya kan? Kalau mesin karaoke kan kita tinggal iya, lagu ini. Pijit lagu ini ada. Bisa, mau lagu bisa. Dari planet Mars juga bisa gitu kayaknya nih ya. Rara, gila loh. Ini Rara. Rara ini suaranya. Tarikannya Rara. Sih. Ini Rara. Ini Rara, gila. Gila sih Rara. Sumpah sih Rara. Ini termasuk jebolan Indonesia yang serba bisa. MC. Host okay. Bisa acting, jalan. Jalan. Lo nyanyi memang urusan dia itu. Nyanyi juga semua dihajar. Oh, genre. Bukan satu dua genre doang, hampir semua Rara tuh. Musik dia bisa juga main musik. Wah. Dia multi level marketing lah. Bener. Bukan multi talent. Multi talent ya Rara ya. Dia enggak ngebenerin, gua berharap dia ngebenerin gitu kan. Gua enggak, iya dulu. Oh iya salah gitu ya, kayak telat. Bener multi talent sih kalau bilang Rara. Iya. Dia feeling oke banget. Meskipun ini sebenarnya ada rada Jawa sedikit, tapi aku salut banget sama Rara. Sumpah dia keren banget. Aduh. Nyerah. Ampun. Ampun deh sumpah. Kalau Melly sama Lesti itu udah biasa. Ya. Enggak heran lagi. Gua udah kayak Rina kalau make up. Oh, iya kan? Tapi ini luar biasa karena Rara bukan orang Sunda. Gila. Rara. Aku juga tidak tahu bagaimana ini caranya. Rara, tolong Rara bisa belajar. Enggak bisa gue. Aduh ya Allah, sumpah ini sebagus amazing banget. Ya Allah, Rara. Amazing. Amazing. Indonesia. Tapi ini hafalannya tuh ini loh, apa namanya? Okay. Bagus gitu. Oke. Okay. Ini hafalannya gimana suara ini? Enggak mungkin ya. Aku sampai keringetan sumpah. Se-antusias itu aku karena kalau udah dipaduin kayak gitu aku suka banget gitu. Apapun bener, yang dipaduin sama kesenian daerah, entah itu musiknya, entah itu tarinya. Yes. Lagunya udah lagu daerah kan. Kadang-kadang kan ada lagu berbahasa Indonesia
dipaduin sama musik daerah, surat daerah itu tuh udah bikin aku yang suka banget. Apalagi ini udah lagunya daerah, dipaduin lagi sama musik daerah matariannya yang nyanyi tapi bukan orang daerah itu. Iya. Itu bikin kita lebih wow. Wow. Dan Lesti kalau udah nyunda itu aduh bikin orang enggak bisa berkata-kata. Ada Kalangkang. Apa tuh? Lagu Kalangkang. Lagu Kalangkang. Bina impena. Kita enggak tahu beneran. Kirain cuma dua doang ya. Ya ampun, ternyata pantesan gue pas denger intro aja ya Kalangkang oh ini cuma ini doang kali ya. Bridging ya, bridging ke lagu berikutnya. Ternyata emang lagu itu, boy. Lagu ini memang Rara pernah nyanyiin. Kita mundurin lagi, aku penasaran Rara soalnya ini. Rara ini memang pernah nyanyiin lagu ini waktu itu di acaranya Sule Andre dulu di itu, di acara TV, TV talk show. Oh, ya. Ini aku ulang sedikit nih, penasaran. Aduh, ini memang gak orang ini anak ini. Nggak ngerti kalian, gue kalian cek deh, kepalanya Lara tuh ada chipnya jalan-jalan. Kayaknya deh, kayaknya dia AI kayaknya dia ini. Iya, heran. Rara nih AI deh kayaknya. Eh, sempurna banget kayaknya Rara. Iya ya, kan? Gue, heran gue, heran sama Rara. Aduh. Sumpah ini dua-duanya suaranya dahsyat banget. Biarpun gak kesorot ya mereka, iya, ya, jarang lah kesorot. Iya, kita udah tahu banget nih suara mana, ini siapa, iya saha eta saha, saha mana saha eta. Saum. Tapi mereka kejar-kejaran ya nyanyinya. Iya, kayaknya irnya betul. Kayaknya iya. Irnya beda. Iya, soalnya temponya enggak sama gitu ya. Terus sendirilah nyanyi di iya, kita jangan kan stadion ya, kadang-kadang di studio. Yang benar-benar agak gede. Kita enggak nyari penyanyinya di sini, mungkin kesalahan di teknis irnya deh. Betul. Soalnya data nyanyi mereka kayaknya temponya enggak bareng gitu berdua. Iya. Selalu ada yang telat satu juga, ada telat satu dan aku suka loh ini, aransemennya EDM loh katanya. Cakep loh. Tuh kan? Yeah. Tapi Lesti aku suka ya di sini, dia nyanyi bareng kan sama Rara. Gak ngeluarin rasa Sunda yang suka benar-benar apa namanya menahan aja. Iya, dia menahan egonya buat biar ya sama gitu. Kadang-kadang kalau kita nyanyi gini kan kayak lagu yang kita udah biasa nyanyi, kita bisa nyinden nih berkata. Kadang-kadang keluar sendiri otomatis gitu loh. Tapi ini sumpah Lesti nahan enggak mengeluarkan jurus-jurus Sunda. Iya. Satu lagi yang aku suka di sini adalah kameramen. Kan ini Rara sama Lesti kolaborasi sama penari-penari kan. Iya, benar-benar. Tapi mereka enggak ngesut cuma Rara sama Lesti doang. Penari-penarinya itu memang kesorot juga semuanya. Momennya gitu. Keambil semua. Iya, kadang-kadang di close up-in penarinya lagi nari apa gerakannya semuanya dapat gitu kan. Jadi orang tuh fokus ke semuanya. Bisa dengar suara Lesti sama Rara yang di rumah ya, kalau sana kan enggak. Bisa dengar suara Lesti sama Rara, bisa ngelihat mereka sekelebet-sekelebet, tapi penarinya juga dapat gitu. Betul. Kan. Kadang-kadang momen kayak gini nih yang pengisi acara tuh kayak ada kebanggaan tersendiri kalau kesorot sama kamera. Benar-benar. Tuh kan?
sih agak telat nih. Iya. Iya, kayaknya Lesti ininya telat ya. Yang dia dapat di kupingnya telat. Iya, bener. Ini pasti pakai ear sih, nggak mungkin nggak pakai. Iyalah, ada kesalahan susah banget kalau teknis pake, aja ini. Nggak pakai ear control susah banget. Nggak salah Lestinya sih. Bener. Aduh. Asik. Sunda apa? Oh iya lagu Sunda-Sunda, ada yang Sunda sebelah-sebelah. Iya, iya. Sunda-Sunda itu kan ada yang agak ke Jawa-Jawa. Indramayu kan sama Cirebon beda. Beda ya, sudah. Iya, jadi memang Sunda kan luas. Karena Cikampek aja ada yang rada-rada Jawa kan. Iya, iya. Sekarang tuh ada beda kan. Iya, Betawi. Sekarang Betawi kan, sudah Betawi sudah kan? Betawi, nah, kan gitu, gitu. Nah gitu tuh. Jangan dia telat ya. Asik. Beli. Nah, aku ini sering kehilangan momen deh. Soalnya konsentrasi ku pengen lihat penari. Iya, yeah, benar dengar, ya. Dengerin suaranya. Tadi Lesti ada improve sedikit, maksudnya boleh dikit doang tapi manis. Oh. Masih ada loh. Masih ada. Tadi sih belum ada ya itu ya? Ini juga nih. Oh, ada kisingaan. Ah, ada kisingaan ya. Ini apa ya, kayak naga. Naga itu enggak tahu sih aku. Soalnya Indonesia tuh terlalu kaya gitu. Benar banget. Provinsi aja ada banyak banget budayanya, yes, kan. Misalnya utara gimana, selatan gimana, ada beda. Kalau gitu. Kita ngomong takut salah, yes. Daripada salah kan. Kita ibarat kata ngasih informasi yang salah, enggak benar. Kalau kita enggak tahu mending kita skip, tahu gitu. Enggak tahu bilang. Makin cepat, makin cepat. Oh, wah, abisnya udah jep gitu. Wow, ini benar-benar penampilan yang luar biasa. Dengan suaranya Lesti yang ya kalau udah nyunda itu masya Allah seperti apa ya kan. Ditambah Rara yang bagi kejutan. Nah, jadi bahasa Melayu bagi kejutan. Beri kejutan yang benar-benar buat kita terkejut. Ah, ya kan. Ini dah kita nggak terlalu panjang banget ngomong, udah dari tadi kita udah ngomong memuja semuanya ya. Yaudah yuk. Buat kalian semua tinggal yang kalian subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye bye.